Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, hari ini ya teman-teman, seperti biasa, aku mau buat video. Nah, video kali ini aku mau buat apem pisang. Nah, kue apem pisang ini bahan utamanya itu adalah pisang. Jadi buat teman-teman semuanya, terserah teman-teman aja mau pakai pisang apa aja boleh. Kemudian di sini aku ada gunain tepung terigu atau tepung roti sebanyak seperempat. Gak ada seperempat sih, ini kira-kira 2 ons gitu, soalnya tadi aku ada pakai sedikit. Kemudian di sini aku ada gunain gula pasir setengah ons gula pasir, dan aku ada pakai sap instan ya. Ini sap instannya ini aku pakai sedikit aja ya teman-teman, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian di sini aku ada pakai kelapa parut sedikit aja. Nah, lanjut langsung aja yuk, kita mau halusin dulu pisangnya. Ini kita geser aja dulu. Teman-teman sediakan baskom yang ukuran agak besar. Nah, kemudian teman-teman, ups, ini masih ada uri-urinya ya. Nggak apa-apa, pisangnya terlalu masak. Jadi aku bakalan halusin menggunakan gelas yang bersih. Dan buat teman-teman mau pakai garpu atau sendok juga boleh. Cuman kalau aku pakai gelas supaya dia cepat, cepat lumatnya. Kita tekan seperti ini ya teman-teman. Kita haluskan. Kalau aku teman-teman ini gunain namanya pisang awak ya. Pisang awak yang udah masak, yang udah layu banget. Ataupun udah masak gitu juga boleh ya. Oke, setelah halus kita tambahkan gula. Juga kita tambahkan saf instan atau pengembang sedikit aja ya teman-teman, kira-kira setengah sendok makan. Kita aduk seperti ini. Setelah rata kita masukkan kelapa. Kenapa aku masukin satu persatu teman-teman, supaya dia mudah diaduk dengan dianya itu enggak menggumpal. Masukkan tepung terigunya sekali aja semuanya ya teman-teman, kita aduk rata juga. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja taruh di loyang ya. Loyang ini aku udah kasih minyak makan atau minyak sayur. Sekarang kita langsung tuangin aja adonan yang udah kita buat. Kenapa aku kasih minyak sayur atau minyak makan, supaya dia tuh nggak lengket. Kita langsung masukin aja ke adonannya. Jadi kita rata-ratain ya teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, kita ganti aja pakai sentong nasi yang plastik supaya dia itu nggak mudah lengket dan mudah untuk diratain. Nah teman-teman, ini udah rata, sekarang aku mau kukus dulu ya. Nah teman-teman, ini kukusannya aku udah sediakan. Sekarang kita langsung aja kukus apem pisangnya. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit ya. Oke teman-teman, ini udah 30 menit ya. Sekarang kita buka. Kita mau lihat udah masak atau belum. Kita tes pakai tusuk sate. Wah, dianya nggak lengket ya teman-teman. Berarti tandanya ini udah masak. Oke, langsung aja kita angkat. Nah teman-teman, ini dia apem pisangnya ya, udah selesai kita angkat. Dan ini udah dingin karena dia udah terlepas sendiri di pinggir-pinggirnya. Sekarang kita mau tuang ke piring ya. Kita pakai piring aja ya teman-teman, supaya dia enggak.
balik. Wah, ini dia. Akunya udah selesai jadi. Oke, sekarang kita mau taburin kelapa di atasnya. Seperti ini ya, teman-teman, kita taburin. Kita taburin. Oke, teman-teman, ini kita ini nggak bantet ya, teman-teman. Dia itu masih udah beruas-ruas gitu. Wow. Jadi, apamnya ini udah jadi. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku, makasih, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share video aku ke teman-teman yang lain. Buat kalian semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, makasih ya. Semoga kalian semuanya dapat manfaatnya dari video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.